Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman bersama Rekan Channel. Oke, seperti biasanya saya ingin sharing tentang manfaat tumbuhan. Kali ini adalah jenis tanaman hias yang bernama bunga mawar, teman-teman. Bukan hanya tumbuh untuk dinikmati keindahannya, tetapi bunga mawar ini juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan-bahan yang berkhasiat untuk kesehatan. Di antaranya adalah untuk kecantikan, teman-teman. Jadi manfaatnya ini lebih ke arah kecantikan ya. Banyak variasi olahan bunga mawar yang dapat kita temukan di pasaran, mulai dari air mawar, minyak esensial, dan berbagai macam produk kecantikan lainnya ya, seperti Rexona juga ada ya teman-teman. Jadi banyak sekali ya produk-produk yang menggunakan bunga mawar ini. Sedangkan manfaatnya untuk kesehatan diantaranya adalah dapat menyehatkan saluran pencernaan, dikarenakan kelopak bunga mawar ini mampu melancarkan aliran empedu, teman-teman, sehingga tidak lagi mengalami keluhan awal seperti perut kembung dan mual-mual. Jadi bisa untuk mengatasi masalah pencernaan. Sedangkan manfaat selanjutnya yaitu menyehatkan saluran pernapasan. Caranya ya cukup mudah ya teman-teman, bisa merebus dan diminum airnya, atau bisa dimakan gitu ya, dicuci bersih dimakan secara langsung itu ya. Sedangkan manfaat selanjutnya adalah dapat menyehatkan mata, karena bunga mawar yang sudah diolah ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi obat tetes mata alami. Jadi airnya itu bisa dibuat tetes mata ya teman-teman. Oke, manfaat selanjutnya adalah dapat menyembuhkan luka, teman-teman, karena mengandung zat antiseptik dan antibakteri. Jadi sangat banyak sekali ya kandungannya dan manfaatnya. Manfaat selanjutnya juga dapat meredakan sakit kepala, karena menghirup aroma minyak esensial bunga mawar ini dapat memperbaiki mood dan menghindarkan Anda dari rasa cemas maupun depresi. Nah, ini hanya dengan menghirup aromanya ya teman-teman, ini bisa menghilangkan yaitu rasa cemas. Jadi manfaat bunga mawar ini sangat banyak sekali. Oke, manfaat selanjutnya adalah dapat meningkatkan kekebalan tubuh, karena bunga mawar ini banyak mengandung yaitu antioksidan, vitamin C, dan nutrisi. Jadi bila mengkonsumsi bunga mawar ini itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Caranya ya mudah, caranya cukup mudah sekali, yaitu bisa direbus dan diminum airnya, atau juga bisa dimakan secara langsung. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum.